Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat syuting. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini nih. Jumpa lagi guys, tentunya dengan kita dengan kabar terbaru terupdate tentang kepelkit kita. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang kesehariannya kabar terbaru terupdate tentang mereka selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi seusai mereka tampil di OTW, tentunya udah pada banyak wartawan yang menunggu Bang Bi keluar dari sana ingin memastikan kabar terbaru terupdate di hari ini. Namun nyatanya ditunggu lama, Rizky Bilar masih belum keluar juga. Ya, sebagian khawatir dan menanyakan lagi di mana dan sedang apakah kekasih dari Lesti Kejora itu. Ya, semua pada menunggu akan kehadiran Rizky Bilar. Tentunya mereka pada ingin mengorek kabar terbaru dan bersua dengan si doi. Ya, khawatir tentunya guys, takut ada dan kenapa-kenapa kok lama banget. Ya, akhirnya hal itu terungkap, ternyata Rizky Bilar lama ada di dalam di OTW. Nyatanya dia ada satu hal yang harus dia kerjakan dengan Mr. Limbat, yakni nge-vlog bareng. Silahkan ya Pak. Lama lah, mau konten ya Pak. Konten, mau bikin konten. Oh mantep. Hal itu tentunya membuat kita semua pada bahagia karena Rizky Bilar tak kenapa-kenapa. Hal itu pun berlaku pada Lesti yang juga selalu ingin tahu kabar terbaru kekasihnya, yang selalu update status terbaru kekasihnya. Ya, biasalah orang yang lagi bucin, yang lagi jatuh cinta tentunya selalu segala hal. Dan updatean terbaru sang kekasih selalu ditunggu kabar via chat dan telepon tentunya. Juga menjadi keniscayaan mereka berdua untuk semakin harmonis dalam menjalin hubungan yang hari demi hari tentunya makin menarik, makin dekat menuju hari H. Tentu di hari ini adalah kebahagiaan kita menjelang malam minggu bersama, yang mana tentu Lesti dan Bilar sama-sama sudah punya rencana khusus. Namun kita tahu entah malam Rizky Bilar akan tampil di acara Semara Indosiar. Lalu bagaimanakah dengan sang kekasih Lesti Kejora? Ya, kita tunggu kabar-kabar terbaru tentang mereka berdua. Tapi tentunya jangan lupa bagi kalian yang masih bersetujuan untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar tentang mereka berdua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.